kami bisa mendapatkan informasi, mendapatkan penjelasan siang hari ini bersama dengan rekan-rekan dan teman-teman para eksportir yang sekarang ini sudah banyak bergabung. Ada berarti pemaparan maupun diskusi yang kemarin, Timur Tengah ini merupakan target pasar yang perlu kita pertimbangkan bagi para pelaku usaha Indonesia. Karena kelihatannya ini harmonisasi persyaratan ekspor komoditas perikanan ke Timur Tengah. Terlebih selalu menangkap ikan untuk ini. KJRI ITPC di negara-negara Timur Tengah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai pemateri dalam acara ini. Perkembangan sektor perikanan Mesir. Mesir merupakan negara penghasil produk ikan tilapia atau ikan nila terbesar di dunia. Nah, ikan juga menjadi salah satu produk andalan Indonesia ke Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Oman. Selamat siang waktu Jakarta. Baik, di mana Turki itu negara yang cukup hangat karena di sana juga. Dan selama kegiatan, peserta wajib mengaktifkan video sebagai bukti kehadiran. Dan peserta diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang telah panitia sediakan secara online sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. E-sertifikat dan materi akan kami kirimkan ke email peserta melalui daftar hadir yang Bapak Ibu telah isi. Akan kami kirim paling lambat 2 hari setelah kegiatan ini. Terima kasih. Baik, bisa dimulai, Ibu Lea? Ya, silakan Bu Lea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita pada hari kedua webinar Harmonisasi Persyaratan Ekspor Komoditas Perikanan ke Timur Tengah. Pergi ke laut menangkap ikan untuk dijual ke pasar swalayan. Salam sapa saya berikan, apa kabar para hadirin sekalian? Kami ucapkan selamat bergabung kembali dalam kegiatan ini melalui Zoom meeting. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami sampaikan agenda pada hari ini, yaitu penyampaian materi persyaratan dan prosedur ekspor-impor ikan dan produk perikanan ke negara Oman, Iran, dan Turki. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, memasuki acara pada hari ini, presentasi dan diskusi panel dengan judul persyaratan dan prosedur ekspor-impor ikan dan produk perikanan ke negara Oman yang akan disampaikan oleh Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI di Muscat, Oman, Bapak Ahmad Ma'rufi. Kemudian
persyaratan dan prosedur ekspor-impor ikan dan produk perikanan ke negara Iran yang akan disampaikan oleh pelaksana fungsi ekonomi KBRI di Tehran, Iran, Ibu Siti Asiyah. Kemudian persyaratan prosedur ekspor-impor ikan dan produk perikanan ke negara Turki yang akan disampaikan perwakilan dari Turki dan akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Budi Sugianti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara, Bu Lea. Selamat siang kepada rekan-rekan, para pelaku usaha, kemudian instansi terkait baik pemerintah maupun swasta yang sudah hadir pada acara webinar siang hari ini. Juga tak lupa saya menyapa rekan-rekan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Muscat, Oman, kemudian di Tehran, Iran, di Istanbul, Turki, kemudian juga rekan dari KBRI di Kairo, Mesir, serta rekan-rekan yang ada di Jeddah, Arab Saudi. Selamat siang juga untuk Pak Kapuskari, ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya melalui Zoom. Baik, kita akan mulai acara yang berikutnya. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, ada 3 pemateri. Perlu kami informasikan bahwa 1 pembicara dari Turki, dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki, mendadak berhalangan hadir. Kebetulan ada beberapa tugas yang mendadak, serta juga ada alasan terkait dengan perpindahan kantor KJRI Istanbul, Turki. Namun demikian, tetap persyaratan dan prosedur ekspor komoditas perikanan ke Turki tetap akan disampaikan. Nanti akan disampaikan oleh narasumber dari Pusat Karantina Ikan, Bapak Kurniadi Prabandono, pada pembicaraan yang terakhir ya, pemateri yang terakhir nanti. Baik, sebelum kita mulai presentasi dari para narasumber yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lea, saya akan membacakan biodata kurikulum vitae dari para narasumber yang akan nanti menyajikan materi yang terkait persyaratan dan prosedur ekspor. Yang pertama nanti yang akan memberikan presentasi adalah Bapak Ahmad Ma'rufi, SIP, MMI, CAS. Tempat tanggal lahir, Jakarta 29 Mei 1981. Jabatan Pelaksana Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat, Oman. Unit Kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat. Gelar Diplomatik Sekretaris Pertama Fungsi Ekonomi. Kemudian penugasan yang pernah dijalani oleh beliau adalah yang pertama adalah KBRI Doha Qatar tahun 2006, kemudian di Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI tahun 2007, selanjutnya Direktorat Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri tahun 2008 sampai 2012, KBRI Kuwait City 2012 sampai 2015, Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri 2015-2019 dan mulai 6 Februari sampai dengan saat ini di KBRI Muscat merangkap Yaman. Pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, S2 Middle Eastern and Central Asian Studies Australian National University, Canberra, Australia. Kemudian nanti narasumber kedua yang akan menyampaikan materi tentang persyaratan ekspor komoditas perikanan ke Iran. Nama Siti Asiyah, ini Ibu Siti Asiyah. Jabatan Koordinator Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia Tehran. Gelar Diplomatik Sekretaris Pertama. Tempat dan tanggal lahir Klaten 21 Mei 1981. Kemudian riwayat penugasan dan jabatan di dalam negeri.
2017 sampai 2019 kepala subbagian pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kementerian Luar Negeri, kemudian diplomat muda BSDM Kementerian Luar Negeri, staf ditjen Amerika dan Eropa sebelumnya, ya ini jadi mundur saya nih, maaf. Ditjen Amerop Kemlu dan pernah juga staf badan pengkajian dan pengembangan kebijakan BPK Kemlu itu mulai tahun 2009. Jadi saat ini beliau menjabat sebagai koordinator fungsi ekonomi KBRI Tehran. Kemudian riwayat penugasan dan jabatan pernah bekerja di KBRI Beijing. Kemudian 2013 sampai 2017 bekerja pada fungsi penerangan sosial budaya KBRI Paramaribo. Dan sekarang saat ini 2019, ya mulai 2019 itu di KBRI Tehran. Dan saat ini sebagai koordinator fungsi ekonomi. Pendidikan formal S1 Universitas 11 Maret. Sedangkan pendidikan kedinasan tahun 2018 Sesdilu Pusdiklat Kemlu, Sekdilu ke-33 Departemen Luar Negeri. Selanjutnya pendidikan teknis pada tahun 2011 mengikuti Federal Republic of Germany Foreign Service Academy Training for International Diplomats Executive Seminar for Diplomats and Officials from the Asia Pacific Region, Kementerian Luar Negeri Jerman. Kemudian narasumber yang ketiga adalah nama lengkap Kurniadi Prabandono, SSI, MPhil. Tempat dan tanggal lahir Jakarta 1 Desember 1979. Jabatan saat ini adalah fungsional PHPI Ahli Muda, Subkoordinator Kelompok Harmonisasi. Riwayat jabatan pernah menjadi penyelia Laboratorium Biologi Molekuler di Balai Uji Standar, kemudian mahasiswa riset pada Australian Animal Health Laboratory, Commonwealth Scientific and Industrial Organization and University of Queensland, kemudian kepala seksi laboratorium pada tahun 2014 sampai 2016 di Balai Besar KIPM Jakarta 1. Selanjutnya kepala subbidang inspeksi dan verifikasi pusat karantina ikan 2016-2017. Kepala subbidang manajemen risiko pusat karantina ikan 2017-2018. Kepala subbidang harmonisasi pusat karantina ikan 2018 sampai 2020. Dan saat ini sebagai subkoordinator kelompok harmonisasi. Riwayat pendidikan, sarjana S1 FMIPA Universitas Indonesia jurusan kimia, dan S2 pasca sarjana, Master by Research di University of Queensland, Biological Science School, Australia. Demikian tiga narasumber yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Di Timur Tengah ini pagi ya Pak Adi ya, pagi, jadi selamat pagi untuk teman-teman yang berada di KBRI Timur Tengah. Baik, untuk mengawali kami persilahkan Bapak Ahmad Ma'rufi, SIP MMI CES, untuk menyampaikan materi tentang persyaratan ekspor komoditas perikanan ke Oman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Ahmad, oh sudah siap Pak Ahmad. Monggo Pak, silakan. Ya. Terima kasih Bu, presentasi. Baik, presentasi antara 15 sampai 20 menit ke depan masing-masing narasumber, baru sesudah itu akan dilanjutkan dengan diskusi. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih Bu, apakah suara kami dapat terdengar dengan jelas? Halo, jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Oman, selamat siang waktu Jakarta. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Budi Sugianti selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Dr. Liza, Kepala Pusat Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang saya hormati pelaksana fungsi ekonomi dari KBRI Teheran dan juga
Pak Kurniadi dan juga Bapak Ibu semua dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bapak dan Ibu para pelaku usaha di bidang ikan dan produk perikanan di Indonesia. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas inisiatif dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyelenggarakan webinar kita pada hari ini. Kami sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan para pelaku usaha di bidang ikan dan produk perikanan meskipun secara virtual. Izin nanti kami akan share mengenai persyaratan dan prosedur ekspor, impor ikan dan produk perikanan ke Oman. Nanti kita bisa lihat bersama seberapa besar potensi ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia ke Oman. Untuk selanjutnya kita bisa bahas mengenai upaya bersama yang bisa kita lakukan antara kami di KBRI Muscat dengan Bapak dan Ibu semua dalam rangka meningkatkan ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia ke Oman, yang ini juga tentunya merupakan misi dan kepentingan dari KBRI Muscat dalam rangka mempromosikan peningkatan kerjasama ekonomi perdagangan antara Indonesia dan Oman. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti dapat memenuhi harapan dari Bapak dan Ibu semua. Kami izin share slide presentasi, Bu. Oh, dari sana ya? Iya. Jadi judulnya persyaratan dan prosedur ekspor impor ikan dan produk perikanan ke Oman. Next. Ya. Sedikit kami sampaikan mengenai gambaran umum Oman. Jadi nama negara Kesultanan Oman. Oman adalah negara monarki absolut. Ibu kota negara Maskat. Kemudian kota besar selain Maskat ada Sohar, Salalah yang ada di selatan Oman berbatasan dengan Yaman. Kemudian juga Nizwa, perbedaan waktu dengan Jakarta, minus 3 jam dari Jakarta, luas wilayah sekitar 3 kali Pulau Jawa. Penduduk Oman 4,5 juta jiwa, warga negara Oman terdiri dari 2,7 juta warga negara Oman, sementara sisanya 1,7 juta adalah ekspatriat dari berbagai negara. Bahasa Arab merupakan bahasa resmi, tapi di Oman, sebagian besar warga Oman dapat memahami dan berbicara bahasa Inggris. Mata uang di Oman, Rial Oman atau OMR, di mana 1 Rial Oman sama dengan 2,6 US dollar atau sekitar 37.605 rupiah. Next. Ya. Kemudian mengenai ekonomi dan perdagangan luar negeri Oman, GDP Oman itu 64,48 miliar US dollar pada tahun 2020. GDP per kapita 14.423 US dollar pada tahun 2020, di mana Bank Dunia mengkategorikan Oman sebagai upper middle income country. Sektor ekonomi utama Oman masih ditunjang oleh sektor migas, meskipun memang saat ini Oman sedang gencar menggalakkan diversifikasi ekonomi, tapi memang sampai saat ini migas masih memainkan peran sebagai tulang punggung perekonomian. Kemudian total ekspor pada tahun 2019 37,5 miliar US dollar. Produk ekspor utama Oman itu yang pertama adalah minyak mentah atau crude oil, kemudian diikuti petroleum gas, kemudian refined petroleum, kemudian semi finished iron, kemudian pupuk, kemudian juga acyclic alcohols untuk pharmaceuticals. Nah, kemudian tujuan ekspor utama dari produk-produk ekspor Oman itu adalah ke Tiongkok, di mana memang sekitar 86% dari ekspor migas Oman itu ditujukan ke Tiongkok. Kemudian berikutnya adalah India, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Taiwan, Amerika Serikat, Qatar, dan Pakistan. Next. Masih mengenai perdagangan luar negeri Oman, total impor Oman pada tahun 2019 30 miliar US dollar, di mana Oman
menjadi negara tujuan impor ke-67 di dunia. Nah, apa saja produk-produk utama yang diimpor oleh Oman? Itu yang pertama adalah mobil, 10,9%, diikuti oleh refined petroleum, diikuti oleh perangkapan broadcasting, kemudian biji besi, kemudian iron pipes, dan copper wire. Nah, negara asal impor utama Oman itu yang pertama adalah Uni Emirat Arab, karena memang Uni Emirat Arab adalah negara tetangga Oman, dan memang banyak sekali produk-produk asing yang masuk ke Oman itu masih melalui UAE. Kemudian diikuti Tiongkok, kemudian Jepang, India, Amerika Serikat, Jerman, Brazil, Arab Saudi, Thailand, Inggris. Sementara Indonesia memang masih berada di urutan ke-16 negara mitra impor utama Oman. Kemudian terkait free trade agreement, pertama Oman sejak 1 Januari 2003 terikat dalam GCC Customs Union, di mana memang movement produk dari sesama negara GCC itu dibebaskan dari bea impor. Dan mereka juga menerapkan eksternal tarif yang seragam semua negara GCC. Kemudian juga Oman pihak juga dalam Singapore GCC Free Trade Agreement. Kemudian secara bilateral Oman juga memiliki Free Trade Agreement dengan Amerika Serikat yang berlaku sejak 1 Januari 2009. Dan ini yang berdasarkan perjanjian ini memang produk-produk Amerika yang masuk ke Oman itu diberikan preferential tarif. Dan juga sebaliknya produk Oman yang masuk ke Amerika Serikat juga dikenakan preferential tarif. Kemudian Oman juga pihak dalam GCC EFTA Free Trade Agreement sejak 22 Juni 2009. Kita dapat maklumi bersama bahwa Oman adalah salah satu negara anggota GCC atau Gulf Cooperation Council yang beranggotakan seperti dalam peta yang ada di samping sebelah kanan itu, beranggotaan Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, dan juga Oman. Next. Next. Oh ya. Nah, kita masuk sekarang ke produk impor ikan dan produk ikan di Oman. Jadi pada tahun 2019, Oman mengimpor ikan dan produk ikan sebagai berikut. Ini kami sajikan data tahun 2019 karena memang untuk data secara keseluruhan foreign trade Oman di tahun 2020 kami belum mendapatkan. Jadi kami gunakan di sini ya data tahun 2019. Kita bisa lihat di sini impor live fish ke Oman itu 1,58 juta US dollar, di mana negara asal utama yang mengekspor live fish ke Oman adalah Turki, kemudian diikuti Thailand, kemudian diikuti UAE. Kemudian yang berikutnya adalah processed fish yang masuk ke kategori HS Code foodstuff ya. Itu senilai Oman mengimpor 32,8 juta US dollar processed fish, dan ini merupakan impor yang terbesar untuk ikan dan produk ikan di Oman, yaitu kategori processed fish ini 32,8 juta US dollar, di mana pada urutan pertama negara yang ekspor processed fish ke Oman adalah Thailand 44%, kemudian diikuti Tiongkok 40,8%, Indonesia juga mengekspor processed fish ke Thailand 9,92%, kemudian UAE 1,93%, dan Filipina 1,04%. Kemudian yang berikutnya adalah moluska, itu Oman mengimpor moluska senilai 2,56 juta US dollar. Nah, di sini belum tersedia data negara yang eksportir utama moluska ke Oman. Kemudian processed fish, Oman mengimpor processed fish yang masuk kategori animal product itu 911.000 US dollar, di mana negara ya eksportir utama yang mengekspor processed fish kategori animal product ke Oman itu adalah UAE 46,7%, kemudian diikuti Prancis 21,9%, Jerman, kemudian Myanmar juga termasuk eksportir processed fish kategori animal product, dan Denmark. Next.
Next. Baik, berikutnya Oman mengimpor fish fillet itu 4,37 juta US dollar, di mana eksportir fish fillet utama ke Oman yaitu yang pertama UAE, diikuti Thailand, kemudian Belanda dan Jerman. Kemudian Oman juga mengimpor proses crustaceans senilai 2,32 juta US dollar. Negara asal utamanya adalah UAE, kemudian diikuti India, kemudian Prancis, kemudian Indonesia juga mengekspor proses crustaceans ke Oman, diikuti Myanmar. Kemudian non-fillet frozen fish. Oman mengimpor non-fillet frozen fish itu senilai 11,9 juta US dollar, di mana negara asal utama, negara eksportir utama ke Oman untuk non-fillet frozen fish adalah UAE, kemudian diikuti Thailand, diikuti India. Indonesia juga mengekspor non-fillet frozen fish ke Oman 11,4%, kemudian diikuti Myanmar. Kemudian yang berikutnya adalah non-fillet fresh fish. Oman mengimpor non-fillet fresh fish senilai 10,9 juta US dollar, di mana negara ekspor utama untuk produk non-fillet fresh fish adalah Prancis, diikuti Myanmar, kemudian Norway dan UAE. Dapat dari sini kita bisa melihat bahwa yang pertama, urutan pertama impor terbesar Oman untuk produk dan produk perikanan adalah proses fish tadi senilai 32 juta US dollar. Kemudian yang kedua adalah non-fillet frozen fish ini senilai 11,9 juta US dollar, dan yang ketiga adalah non-fillet fresh fish senilai 10,9 juta US dollar. Next. Nah, Oman juga mengimpor crustaceans untuk kategori foodstuff ini besar senilai 12,7 juta US dollar, atau kalau tadi kita urutkan berarti di urutan kedua ya, setelah proses fish, dia impor kedua terbesar Oman untuk produk ikan dan produk perikanan adalah crustaceans senilai 12,7 juta. Negara eksportir utama crustaceans ke Oman adalah yang pertama UAE, kemudian diikuti India, diikuti Arab Saudi, kemudian Myanmar. Next. Baik, nah sekarang kalau tadi kita bicara tentang impor ikan dan produk perikanan yang masuk ke Oman, sekarang kita bicara tentang apa saja ikan dan produk ikan yang diekspor oleh Oman ke berbagai negara. Jadi yang pertama, ekspor Oman yang di bidang ikan dan produk perikanan adalah processed fish. Processed fish, kalau kita bicara detailnya yaitu tuna, skipjack, bonito, preserve, itu senilai 7,67 juta US dollar, di mana tujuan utamanya adalah negara-negara GCC ini. Kalau kita lihat, Oman mengekspor processed fish ke Arab Saudi, kemudian ke UAE, ke Qatar, ke Jordan, dan juga ke Kuwait. Artinya negara GCC semua ini. Kemudian Oman juga mengekspor proses krustasian senilai 2,1 juta US dollar. Tujuan utama ekspor Oman untuk proses krustasian adalah ke Malaysia, kemudian Yunani, Singapura, dan Tunisia. Kemudian ini yang terbesar, ekspor Oman, Oman mengekspor non-fillet frozen fish itu senilai 101 juta US dollar. Itu kategorinya, jenisnya adalah sardines, mackerel, tuna, lobster, herring, skipjack, bonito. Itu senilai 101 juta US dollar. Ini yang ekspor Oman yang terbesar untuk ikan dan produk perikanan. Tujuan utamanya untuk ekspor Oman frozen fish ini ke Mesir, kemudian ke Thailand, ke Taiwan, ke Pantai Gading, dan ke Malaysia. Next. Kemudian Oman juga mengekspor live fish senilai 9,34 juta US dollar. Tujuan utama ekspor live fish Oman adalah ke Arab Saudi, negara tetangga Oman, kemudian juga ke UAE. Kemudian Oman juga mengekspor non-fillet fresh fish senilai 49,9 juta US dollar. Dan ini berarti ekspor Oman yang terbesar kedua setelah tadi frozen fish. Itu adalah non-fillet fresh fish, itu diekspor oleh Oman ke UAE,
kemudian ke Arab Saudi, ke Amerika Serikat, ke Prancis dan ke Spanyol. Kemudian Oman juga mengekspor molusk senilai 27,7 juta US dollar dengan tujuan utama ke Thailand, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Mesir. Next. Oman juga mengekspor fillet fish senilai 7,65 juta US dollar ditujukan ke Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris. Kemudian Oman juga mengekspor crustacean senilai 3,71 juta US dollar tujuan utama ke Qatar, UAE, Kuwait dan Mesir. Dan Oman juga mengekspor processed fish, ini kategori animal product, senilai 913.000 US dollar tujuan utama ke UAE, Hong Kong dan India. Next. Baik, ini data perdagangan Indonesia Oman Bapak dan Ibu semua sebagai gambaran kita memang total perdagangan kita dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan dari 263 juta US dollar tahun 2016, tahun 2019 mencapai 754,2 juta US dollar. Tapi tahun 2020 menurun menjadi 525,7 juta US dollar, barangkali disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa memang neraca perdagangan Indonesia dan Oman masih surplus di pihak Oman atau defisit di pihak Indonesia karena kita mengimpor lebih banyak dari Oman. Sehingga memang KBRI memang mendorong dan mengupayakan peningkatan ekspor Indonesia ke Oman dalam rangka membuat total perdagangan kita menjadi lebih balance antara ekspor kita dan juga impor kita. Next. Baik, ini sedikit gambaran produk-produk ekspor Indonesia ke Oman tahun 2020. Kita ekspor terbesar kita ke Oman adalah palm oil. Kemudian yang kedua adalah kita mengekspor kendaraan mobil karena kendaraan Expander itu diimpor dari Indonesia. Kemudian juga Toyota Innova, Fortuner, Avanza juga diimpor dari Indonesia. Kemudian plywood, kemudian paper Oman juga mengimpor paper dari Indonesia. Kemudian machine. Kemudian woven fabrics, termasuk yarn, benang. Kemudian Oman juga mengimpor toilet, facial tissue dari Indonesia. Kemudian tubes, kemudian wood charcoal, dan flat roll products of iron. Next. Nah, kemudian kita bisa lihat di nomor 15, Oman mengimpor prepared or preserved fish, caviar and caviar sap. Ini yang tadi kita bahas sebagai processed fish tadi yang Oman mengimpor processed fish kategori foodstuff itu dari Indonesia 1,11 juta US dollar tahun 2020. Kemudian kita bisa lihat next. Baik, ini masih produk ekspor Indonesia ke Oman tahun 2020. Next. Next. Baik, di urutan ke-50 kita juga melihat di sini Indonesia mengekspor fish frozen excluding fish fillet ke Oman senilai 232,5 ribu US dollar pada tahun 2020. Next. Nah ini kalau kita perhatikan ini ekspor Indonesia di bidang ikan dan produk perikanan ke Oman kita untuk prepared dan preserved fish kita bisa lihat perkembangannya dari 2016 sampai 2020 nilainya. Kemudian juga untuk jumlah fish frozen yang kita ekspor ke Oman juga kita bisa lihat di tabel ini. Memang tahun 2020
terjadi penurunan barangkali disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Dan kita berharap di tahun 2021 ini sebenarnya kita bisa tingkatkan lagi untuk ekspor kita di kategori ini, processed fish dan juga frozen fish ini. Next. Nah, ini kita produk yang kita impor dari Oman. Yang pertama adalah semi-finished product of iron, ya, besi. Kemudian kita mengimpor gypsum dari Oman. Kita mengimpor aluminium dan lain sebagainya, nanti bisa dilihat. Next. Nah, sekarang kita masuk bagaimana prosedur dan persyaratan impor ke Oman. Jadi, secara umum, setiap barang impor yang masuk ke Oman dengan nilai di atas 1.000 rial Oman atau 2.600 US dollar harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama adalah salinan dokumen registrasi dagang, commercial registration yang terakreditasi dari importer. Jadi importer di Oman itu pertama harus menyampaikan salinan dokumen commercial registration importer di Oman. Kemudian yang berikutnya adalah salinan keanggotaan importer di Oman bahwa dia terdaftar sebagai anggota Kadin Oman. Kemudian yang dibutuhkan berikutnya adalah commercial invoice, kemudian bill of lading, kemudian sertifikat atau izin khusus untuk impor barang yang dibatasi. Ini khusus untuk impor yang restricted, impor barang yang restricted dibutuhkan izin khusus. Nah, kemudian juga certificate of origin untuk komoditi dengan preferential tarif. Karena tadi kita bahas bahwa Oman menerapkan 0% biaya impor untuk produk yang masuk yang berasal dari negara GCC lainnya, juga dari Amerika Serikat, juga dari Singapura dan negara EFTA, itu dibutuhkan certificate of origin. Next. Nah, sebelum barang dikirim, dokumen-dokumen seperti bukti transaksi dan sertifikat of origin harus dilegalisir oleh kantor perwakilan Oman atau dari salah satu kantor perwakilan negara Arab di negara asal impor. Ini juga bagian dari tadi GCC Customs Union. Next, biaya impor ke Oman ditetapkan berdasarkan GCC Commercial Time itu 5% untuk bagian besar produk. Jadi produk-produk yang berasal dari negara GCC tidak dikenakan tarif apapun. Begitu pula produk yang berasal dari negara anggota EFTA itu Norway, Iceland, kemudian Liechtenstein, kecuali alkohol dan tembakau. Sementara produk yang berasal dari Singapura dan Amerika Serikat diberikan perlakuan khusus. Next. Nah, terhitung baru-baru ini bulan April 2021, Oman mulai memberlakukan value added tax, di mana memang termasuk semua produk dan jasa yang termasuk produk impor itu dikenakan VAT 5% di samping biaya impor 5%. Tapi VAT ini dikecualikan untuk sebagian besar produk bahan makanan, pokok, obat-obatan, dan peralatan medis tidak dikenakan VAT atau diberlakukan VAT 0%. Next. Nah, Oman, untuk impor hewan dan produk hewan, yang pertama diperlukan health certificate, ya. Untuk impor hewan hidup, live animals dari semua negara ke Oman, masuk ke Oman, itu diperlukan health certificate dan izin dari Directorate General of Animal Welfare Oman. Ini di bawah Kementerian of Agriculture, Fisheries, and Water Resources Oman. Nah, ini bagian dari karena Oman telah menerapkan GCC Law on Veterinary Quarantine sejak tahun 2004, di mana bagian karantina dari Ministry of Agriculture and Fisheries Welfare Oman itu akan menginspeksi impor hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nanti Bapak Ibu bisa search di Google GCC Laws and Veterinary Quarantine yang memang merupakan satu peraturan seragam yang diterapkan oleh semua negara GCC. Kami ya, nanti kami bisa share. Tapi ya intinya itu diperlukan health certificate dan juga izin dari Kementerian Pertanian dan Perikanan Oman untuk impor hewan hidup dari semua negara. Nah, kemudian juga Directorate General of Animal Welfare Oman akan menginspeksi impor makanan. Ini kalau kita bicara produk perikanan, ya, bukan live animals, menginspeksi impor makanan yang berasal dari hewan untuk memastikan produk tersebut bebas dari kontaminasi. Nah, untuk produk untuk impor produk hewan itu diperlukan sertifikat yang menyatakan produk tersebut bebas dari radiasi dan dioksin. Next.
Nah, kemudian juga otoritas municipalities Oman juga akan memastikan penerapan standar GCC dan Codex Alimentarius guna memastikan produk makanan, semua produk makanan yang masuk ke Oman itu aman dikonsumsi. Nah, pihak customs Oman akan menolak produk-produk makanan yang dinyatakan unfit di port of entry. Produk tersebut akan dihancurkan atau dikembalikan ke negara asal sesuai pilihan dari importer di Oman. Next. Kemudian kalau kita bahas mengenai labeling, label harus dalam bahasa Arab atau bahasa Arab dan Inggris. Label makanan harus memuat nama produk, tanggal produksi dan kadaluarsa, negara asal, nama dan produsen, isi bersih, kemudian juga zat-zat aditif, identifikasi lot, dan juga tata cara penyimpanan dan penggunaan. Untuk label makanan ini juga tidak masalah bentuknya stiker, stiker bahasa Arab gitu ya. Misalnya kemasan apa namanya, kemasannya sudah dicetak dalam bahasa Inggris, tinggal ditambahkan apa namanya elemen bahasa Arabnya, informasi dalam bahasa Arabnya dalam bentuk stiker. Next. Nah, potensi pasar Oman itu sangat besar karena pasar Oman meskipun kecil, populasinya hanya 4,5 juta US dollar, namun memiliki daya beli yang cukup kuat. Kemudian sebagai anggota GCC Common Market, Oman dapat menjadi hub bagi re-ekspor produk Indonesia ke negara GCC lainnya karena bebas dari bea impor untuk produk Oman yang masuk ke negara GCC lainnya. Kemudian juga Oman juga dapat menjadi hub pintu masuk ke pasar Yaman yang punya populasi 21 juta orang dan juga negara Afrika Timur, Tanzania, Ethiopia, Mozambik dan sebagainya. Nah, pasar Oman yang relatif terbuka menawarkan peluang bagi produk-produk Indonesia. Next. Kemudian tantangan memasuki pasar Oman, tentunya yang pertama adalah persaingan yang ketat dengan negara eksportir lainnya. Kalau kita lihat tadi di data mengenai impor ikan dan produk perikanan yang masuk ke Oman, Thailand memiliki porsi yang cukup besar sebagai negara eksportir utama ikan dan produk ikan ke Oman. Kemudian proteksi terhadap pelaku ekonomi lokal, kemudian juga jarak yang relatif jauh, sekitar 21 hari shipment dari Jakarta ke Pelabuhan Sohar di Oman, atau 7 jam perjalanan udara langsung, dan belum ada jalur pelayaran atau shipping langsung. Memang untuk penerbangan langsung sudah ada Oman Air, Maskat, Jakarta, meskipun sampai saat ini belum dibuka kembali sejak terjadinya pandemi. Kemudian perdagangan Indonesia-Oman masih cukup banyak produk Indonesia yang masuk ke Oman melalui Dubai. Melalui Dubai, lalu masuk ke Oman. Jadi masih cukup banyak yang tidak direct. Next. Nah, kita sebenarnya mendorong, KBRI mendorong supaya perdagangan Indonesia-Oman dapat dilakukan secara direct dari Indonesia langsung ke Oman. Kemudian bagaimana kiat memasuki pasar Oman? Silakan Bapak dan Ibu menyampaikan email ke KBRI Muscat dengan melampirkan company profile. Nanti kita dapat disuruhkan dalam virtual business meeting yang diadakan oleh KBRI. Tentunya di sini kami juga berharap setelah program webinar ini selesai, kita nantinya dapat mengorganize satu virtual business matching yang juga melibatkan semua Bapak dan Ibu pelaku usaha Indonesia di bidang ikan dan produk perikanan. Nanti kita bisa khusus organize satu kegiatan virtual business matching khusus untuk ikan dan produk perikanan, dan nanti kita akan sebarluaskan informasi tersebut ke pelaku-pelaku usaha di Oman yang terkait. Kemudian budaya bisnis Oman menekankan pentingnya hubungan personal, kemudian keberadaan perusahaan secara langsung dapat memberikan keuntungan tersendiri. Ini untuk Bapak dan Ibu yang barangkali ingin invest di Oman. Itu. Next. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali sementara cukup sekian, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kami kembalikan kepada Ibu Dr. Budi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ahmad Ma'rufi tadi yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan menarik ya. Ternyata Oman itu punya potensi ekspor besar. Meskipun penduduknya tadi kecil tadi kata Pak Ma'rufi. Ya, tapi daya belinya itu yang kuat. Ya, mungkin ini nanti untuk Bapak Ibu para pelaku usaha ini bisa mulai dijajaki. Atau yang memang sudah ekspor bisa ditingkatkan lagi ekspornya. Dan yang jelas di sini karena Oman itu merupakan salah satu anggota Gulf Cooperation Council ya yang terdiri dari 6 negara, sehingga Oman bisa menjadi hub tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ma'rufi bagi reekspor produk Indonesia ke negara-negara G20
GCC lainnya, ya, bisa juga menjadi pintu masuknya ke Yaman, ekspor ke Yaman, ya, Oman, ya. Nah, kemudian juga bagaimana caranya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ahmad Ma'rufi, tentunya kita harus mengetahui prosedur ekspor ke Oman, ya, dokumen-dokumen tadi apa yang harus disiapkan. Tadi juga ada bea masuk, ada PPN, ya. Kemudian terkait dengan tantangan masuk pasar Oman nih, ya, karena ternyata banyak negara-negara gitu ya yang ekspor ke Oman, sehingga tentunya persaingannya sangat ketat ini. Apalagi tadi disampaikan juga adanya proteksi terhadap pelaku ekonomi lokal, ya, di Oman sendiri. Nah, oleh karena itu tentunya bagaimana kiat-kiat masuk pasar Oman tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad Ma'rufi, bahwa Bapak Ibu pelaku usaha bisa mengirimkan mendaftar, ya Pak, ya, tadi ya, ke inquiry-nya KBRI Muscat, ya, dengan melengkapi company profile. Nah, jadi Bapak Ibu pelaku usaha siap-siap ini untuk memasukkan profile ke KBRI Muscat, ya, dan tentunya tadi disampaikan juga hubungan personal ini juga sangat menentukan, ya Pak, ya, perlu ditingkatkan, ya. Termasuk juga keberadaan perusahaan di Oman, ya, distribusinya akan lebih mudah kalau ada rekan yang ditunjuk, mungkin distributor yang ada di Oman sendiri. Mungkin ini ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan poin-poinnya. Selanjutnya Ibu Siti Asiah akan menyampaikan materi tentang persyaratan ekspor komoditas perikanan ke Iran. Bagaimana Ibu Siti Asiah, sudah siap di sana? Terima kasih Pak Ahmad Ma'rufi. Terima kasih Bu, atas sama-sama paparannya. Ibu Siti Asiah, kami siap Bu. Oh, baik. Ini udah ada Ibu Siti Asiah di tengah-tengah kita. Selamat pagi Bu. Ini pagi ya Bu ya, di Tehran Bu ya? Masih pagi Bu. Budi, masih jam 11.15. Jam berapa Bu, Asia? 11.15 Bu. 11.15, masih pagi. Baik Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang terkait dengan persyaratan ekspor komoditas perikanan ke Tehran selama 15-20 menit ke depan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Ibu Dr. Budi Sugiantini, yang terhormat Bapak Kapuskari, yang terhormat Pak Ahmad Ma'rufi dari KBRI Muscat, yang terhormat Bapak Kurniadi, dan Bapak Ibu pelaku usaha serta peserta webinar yang kami hormati. Di sini saya ditemani dengan Pak Dimas, Ibu. Jadi perkenankan kami sedikit memberikan gambaran tentang potensi ekspor produk perikanan Indonesia ke Iran. Next. Yang pertama dapat kami sampaikan adalah gambaran umum negara Iran. Nama resminya adalah Islamic Republic of Iran atau Republik Islam Iran. Iran ini memiliki potensi yang cukup besar bagi produk ekspor Indonesia. Iran memiliki populasi 82,8 juta penduduk yang menurut World Bank terbesar kedua di kawasan Middle East dan Northern Africa. Setelah Turki, jadi yang pertama adalah Turki. Kemudian dari segi GDP sebesar 628 miliar US dollar dan ini juga terbesar kedua Bapak Ibu setelah Arab Saudi. Kemudian pertumbuhan GDP diproyeksikan 1,2% untuk tahun 2020-2021. Next. Kemudian terkait dinamika ekonomi dan politik di Iran, bahwa penerapan sanksi unilateral Amerika menyebabkan hambatan perdagangan, khususnya mekanisme pembayaran, shipping, dan asuransi. Pasca keluarnya Amerika dari kesepakatan nuklir tersebut, pemerintah Amerika di bawah administrasi Presiden Donald Trump telah menerapkan sanksi unilateral tersebut di sektor migas, petrokimia, pelayaran, keuangan, dan perbankan. Selain sektor tersebut, sanksi juga diterapkan terhadap entitas yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berada dalam daftar sanksi OFAC, Departemen Keuangan Amerika Serikat.
jadi cukup challenging Bapak Ibu. Kemudian sanksi tersebut seperti tadi kami sampaikan, salah satunya adalah yang paling kuat adalah mekanisme pembayaran dan pengiriman barang. Karena selama ini pengiriman barang dari Indonesia khususnya ke Iran itu rata-rata melalui negara ketiga yaitu di Dubai. Kemudian next-nya tentang economic of resistance. Belum Bapak, Ibu sebelumnya. Jadi untuk menanggulangi dampak sanksi unilateral AS tersebut, pemerintah Iran mengusung kebijakan economic resistance yang berfokus pada self-reliance dan mengurangi ketergantungan terhadap ekspor migas. Pemerintah Iran juga mengeluarkan kebijakan terkait larangan impor terhadap 1.339 orang yang diklasifikasi oleh Ministry of Trade, Industry, Mining, and Agriculture dalam kategori Group 4, yakni barang-barang non-esensial yang dapat diproduksi dalam negeri yang mencakup consumer goods, pakaian, batu mulia, furniture, dan sebagainya. Kemudian dampak terhadap perdagangan Indonesia. Nilai perdagangan Indonesia mengalami penurunan secara signifikan. Mungkin next-nya, Ibu. Nah, ini nilai perdagangan Indonesia dengan Iran mengalami penurunan secara signifikan. Jadi pada tahun 2018 total perdagangan kita sebesar 715 juta US dollar, namun turun menjadi 141 juta US dollar pada 2019. Kemudian meskipun di bawah sanksi unilateral Amerika dan adanya pandemi COVID, Iran masih memiliki potensi perdagangan dengan Indonesia, di mana pada tahun 2020 nilai perdagangan Indonesia-Iran mengalami peningkatan sebesar 52,52% atau senilai 215 juta US dollar. Kemudian pada 2020 nilai ekspor RI Iran senilai 198 juta US dollar dan mengalami peningkatan sebesar 67,88%. Next. Ini terkait sektor perikanan di Iran. Iran memiliki potensi yang cukup besar karena memiliki 5.800 km garis pantai dan memiliki iklim serta sumber daya air tawar yang mendukung aquaculture. Pemerintah Iran dalam rencana pembangunan 5 tahunnya juga berfokus pada pengembangan aquaculture di mana produksi utama sektor perikanan Iran yaitu trout, dan ini menjadi nomor satu di dunia, kemudian common crab nomor 5 di dunia, kaviar nomor 2 di dunia, dan sturgeon nomor 3 di dunia, serta udang nomor 10 di dunia. Selain itu, dengan iklim sumber daya air tawar yang tersedia dan berbagai jenis aquaculture, potensi juga cukup besar untuk bisa dikembangkan, sehingga mungkin ini bisa dilihat sebagai peluang juga bagi pelaku usaha di Indonesia. Karena mungkin mereka masih membutuhkan beberapa komoditas yang bisa diimpor dari Indonesia. Kemudian untuk produksi, Iran memproduksi 1,28 juta ton pada tahun 2019 dan untuk konsumsinya sebesar 13,3 kg per tahun. Kemudian ekspor produk perikanan Iran 140 ribu ton dengan nilai 430 juta US dollar dan impornya sendiri sebesar 29 ribu ton dengan nilai 98,9 juta US dollar. Next. Ini adalah gambaran proyeksi produk perikanan Iran, di mana ini di tahun 2016 sampai 2020. Di sini ada produk Sultan, kemudian dari Caspian dan aquaculture. Next. Ini gambaran secara lebih detail untuk produk aquaculture Iran dari tahun 2016 sampai 2020, khususnya untuk produk carp, kemudian trout,
reservoir, sturgeon, other fresh water, kemudian stream, dan sebagainya. Next. Nah, ini juga bisa kita lihat detail proyek atau perkiraan produksi Iran untuk tahun 2016-2020 yang ini bisa kita lihat pada tabel. Berikutnya. Ini data yang kami dapatkan dari BPS, Bapak dan Ibu, bahwa berdasarkan data tersebut, ekspor produk perikanan Iran sebanyak 7.827 ton dengan nilai 162.000 US dollar. Kemudian yang terdiri dari ikan hidup hasil tangkap mencapai 1.267 kilogram atau senilai 60.319. Kemudian ikan hidup hasil budidaya mencapai 5.151 kilogram dengan nilai 89.951 US dollar. Yang ketiga adalah udang hasil budidaya sebesar 268 kilogram atau senilai 1.999 US dollar. Next. Nah, di sini ada beberapa stakeholder kunci untuk sektor perikanan di Iran. Salah satunya adalah ini ada Iran Fisheries Organization. Ya, organisasi ini bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan, pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Kemudian organisasi yang kedua yaitu Iran Veterinarian Organization bertanggung jawab dalam pelaksanaan karantina dan biosecurity. Yang ketiga adalah Iranian Fisheries Research Organization, di mana IFRO ini bertanggung jawab dalam penelitian dan pengembangan peningkatan serta asesmen produk produksi perikanan. Next. Yang ini terkait tarif and non-tarif measures. Pemerintah Iran menerapkan tarif yang beragam antara 5% sampai 55% terhadap produk perikanan dan kelautan. Tarif tersebut mencakup sejumlah produk ekspor unggulan Indonesia seperti HS code 03044200 atau frozen yellowfin tuna itu 5%. Kemudian untuk produk shrimp, prawns, shell itu 32%. Kemudian dengan HS code 03073100 itu cuttlefish dan squid live fresh itu tarifnya adalah 5%. Dan yang dia adalah untuk seaweed ada 55% tarif. Kemudian untuk non-tarif measures, Iran memperlakukan restriksi impor untuk HS code 1604 atau kaviar dan 1605 untuk crustaceans. Kemudian untuk health requirement, live fish, gametes, fresh, vacuum and modified fish, frozen fish, aquatic animals completed, kemudian certificate of origin dan farm of origin. Dan ini adalah kita akan berikan contoh bahwa ada beberapa health requirement yang lain yang memang disyaratkan oleh pemerintah Iran. Jadi secara detail ada 4 dokumen yang kita tadi juga sudah kirimkan Bapak Ibu melalui chat. Itu sangat detail untuk health requirements yang disyaratkan oleh pemerintah Iran. Next. Nah, bagaimana dengan ekspor ke Iran, Bapak dan Ibu? Seperti tadi yang kami sampaikan di awal, memang Iran ini agak unik, Bapak dan Ibu, ya, bahwa di bawah sanksi unilateral Amerika, Iran merupakan negara yang potensial. Namun demikian, negara-negara lain juga masih melakukan perdagangan dengan Iran, termasuk Singapura, Malaysia, UAE, Oman, Turki, Rusia, RRT, dan EU. Jadi di sini penting kita melakukan due diligence untuk menjajaki pasar Iran dan menjajaki strategi bisnis yang sesuai. Kemudian juga penting kita mengadakan hubungan atau network dengan mitra lokal di Iran ataupun di negara ketiga
transaksi pembayaran. Memang ini sampai saat ini menjadi kendala utama dalam proses bisnis antara pemerintah atau pelaku bisnis Indonesia dengan pihak Iran, Bapak dan Ibu, mengingat adanya sanksi tersebut. Untuk mekanisme payment settlement itu juga sampai sekarang sebagian besar menggunakan pihak ketiga, termasuk juga untuk shipping itu dari Indonesia, mereka akan mengirimnya ke Dubai, kemudian dari Dubai akan dibawa ke Iran dengan mungkin beberapa jalur, karena memang keterbatasan di bawah sanksi ini yang perlu kita lakukan assessment dan coba kita cari terobosan baru. Next. Kemudian mungkin bagi Bapak Ibu pelaku usaha yang berminat atau ingin mengetahui seperti apa dunia bisnis perikanan di Iran, jadi di sini ada agenda pameran International Fisheries Industry Exhibition of Iran atau IFEX tahun 2021 yang akan diselenggarakan di Tehran International Permanent Fairground nanti pada bulan Oktober tanggal 19 sampai tanggal 22. Mungkin jika ada Bapak Ibu pelaku usaha yang mungkin tertarik, mungkin seperti sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Ma'rufi, mungkin nanti bisa kontak kami, bisa sampaikan inquiry dengan menyampaikan company profile, dan kami akan coba temukan dengan mitra di sini. Kebetulan kami kemarin secara ini juga menerima permintaan dari salah satu pengusaha sektor perikanan, Bapak dan Ibu, untuk dapat dicarikan mitra atau dipertemukan dengan instansi di Indonesia. Jadi mungkin nanti silahkan Bapak dan Ibu yang tertarik untuk menjajaki bisnis dengan Iran dapat kirimkan surat kepada kami. Kami akan berusaha untuk tindak lanjuti inquiry dari Bapak dan Ibu. Next. Demikian kiranya untuk potensi dan gambaran umum perikanan di Iran, Bapak dan Ibu. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Asiyah. Banyak sekali tadi informasi yang Ibu sampaikan ya terkait potensi pasar ekspor Iran. Populasinya saja besar ya, lumayan besar ya Bu ya, tadi 82,8 juta sekitar, lebih dari 82,8 juta, itu tahun 2000 berapa itu Ibu ya? 2018 atau 2019 itu ya yang saya baca. Ya Ibu, memang populasinya terbesar kedua di kawasan Bu setelah Turki. Oh, terbesar kedua di kawasan, ya. Wah ini benar-benar pasar potensial ini Iran. Ya, hanya sayangnya tadi pemaparan dari Ibu, nilai ekspor kita masih kecil ya Bu ya? Relatif. Kecil Bu, benar. Karena itu tadi Bu, memang Iran ini sangat khusus kasusnya karena ada sanksi unilateral dari Amerika, kemudian dari sanksi tersebut menghalangi kita untuk mengadakan proses pembayaran itu sangat susah. Kemudian mereka juga mungkin pelaku bisnis itu agak sedikit khawatir karena Amerika kan juga memberikan sanksi-sanksi terhadap individu, Ibu. Iya. Baik ya, ini sangat pengaruh ya. Betul. Sehingga tahun 2019 ekspor kita sempat turun banyak gitu ya Bu ya, tadi dari pemaparan. Di samping itu juga ada hal-hal yang terkait dengan hambatan tarif dan non-tarif. Ada pengenaan. Betul. Karena memang Iran ini kan bukan anggota WTO Ibu, jadi agak susah juga. Oh. Dari beberapa, memang dari beberapa sektor banyak kendala Bu untuk ke Iran ini. Baik. Tapi tadi saya dengar dari pemaparan Ibu itu juga produsen ikan trout nomor satu di dunia ya Bu ya, Iran ya Bu ya. Betul. Trout dan kaviar itu cukup besar di sini. Cukup besar ya, nomor satu di dunia ini. Ini sebagai informasi juga pelaku usaha untuk melihat-lihat alternatif negara lain begitu ya. Kemudian common carp-nya itu nomor 5 di dunia tadi yang disampaikan Ibu ya. Tentunya ekspor ke Iran ini tadi ya penting tadi menggandeng mitra lokal tadi disampaikan oleh Bu Siti Asiyah ya, di samping tadi pertimbangan-pertimbangan lain yang memang harus dipikirkan oleh para pelaku usaha di Indonesia. Namun ini merupakan pasar potensial ya yang perlu digarap ini. Masih belum 1 juta US dollar kalau saya lihat. Ini masih
bisa meningkat banyak ini kalau memang para pelaku usaha nanti coba menggarap atau memperluas pasarnya ke Iran. Baik, ke yang terakhir ini, biasanya kalau kata-kata yang terakhir semangat ini. Yang terakhir narasumber kita adalah Bapak Kurniadi Prabandono ya. Awalnya adalah Bapak Jepri dari Konsulat Jenderal RI di Istanbul, namun karena mendadak berhalangan, tetapi materi tentang persyaratan ekspor komoditas perikanan ke Iran tetap akan kami sampaikan melalui Pak Kurniadi Prabandono. Kami silakan Pak Adi, 15 sampai 20 menit. Ya. Terima kasih Bu Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ini semakin sore semakin panas, mati semakin semangat, karena kita akan bahas negara Turki, di mana Turki itu negara yang cukup hangat, karena di sana juga memiliki politik yang cukup kuat di kawasan Eropa maupun di kawasan di dunia atau sekitarnya, termasuk anggota G20 kalau nggak salah, bagian dari kita juga termasuk anggota G20, dan Turki juga memiliki pertumbuhan yang sangat baik dan positif sejak di pertumbuhan ekonominya sangat melesat sewaktu mulai presidennya Erdogan, kalau nggak salah perdana menterinya dulu Erdogan kemudian jadi presiden, itu memasuki ekonomi yang percepatan ekonomi yang sangat pesat. Dan terutama di Turki juga maju dalam ilmu pengetahuan di bidang kemiliteran. Nah, di dalam hubungan itu Indonesia dan Turki sudah memiliki kerjasama sejak lama. Kalau dari segi diplomatik itu Indonesia memiliki kerjasama diplomatik itu sejak tahun 50. Jadi tahun ini menginjak tahun ke-71. Hubungan Indonesia-Turki dijalani. Dan selama ini hubungan baik kita dalam politik, pendidikan juga sangat baik. Banyak juga beasiswa dibuka untuk mahasiswa Indonesia, mahasiswa ataupun siswa yang belajar di Turki. Kemudian Turki juga aktif di negara-negara yang pendonor ataupun negara-negara yang sangat murah atau dermawan terhadap jika ada kebencanaan. Kita bisa dapatkan bahwa dulu Turki sangat sigap ketika kita ditempa bencana tsunami di Aceh. Bantuan Turki mendarat sangat cepat dan sangat baik untuk masyarakat Aceh dan sekitarnya. Lanjut. Ya, selama ini kita lihat bahwa memang Turki setelah yang Ibu Asiah tadi sebutkan dari segi jumlah penduduk memang nomor satu di kawasan. Sebetulnya kalau topiknya ini tentang persyaratan ekspor ke Timur Tengah, Turki ini sebetulnya Timur Tengah coret, namun dari segi sejarah mungkin karena kekerabatannya dengan Timur Tengah dan Indonesia kita menjadi pertimbangan bahwa Turki kita masukkan ke dalam skop Timur Tengah. Namun dalam segi geografis Turki berada di kawasan Eropa. Lanjut. Nah, ini adalah sedikit profil ya. Langsung ke profil perikanan Turki. Jadi komoditas perikanan utama itu ada 3. Trout, bream, dan sea bream maksudnya, dan sea bass. Ini profil negara yang tujuan ekspor Turki itu ke Belanda, Rusia, Italia, Yunani, dan Jepang. Nah, nilai ekspor mereka untuk yang perikanan itu sangat besar. Bahkan sampai ini kalau dinilai kan tahun 2016 itu 700-an sekian juta dolar. Berarti sampai tahun 2020 proyeksi sudah mencapai 1 miliar dolar untuk perikanan. Dan itu hal-hal yang baik untuk sektor mereka karena mereka juga berasal dari perikanan tangkap.
di mana mereka mempunyai empat laut kalau nggak salah, dikelilingi laut, dan mereka penghasil ikan-ikan yang tadi ditangkap. Namun sayang, tantangan untuk jika Indonesia ekspor ke Turki, konsumsi ikan di Turki termasuk paling rendah dibanding rata-rata dunia, hanya sekitar 5,5 kg per tahun. Jadi kalau seandainya kita kirim bentuk misalnya ikan ataupun udang, masih ada potensi, namun kita harus bisa memasukkan pasar ke mereka, harus mengedukasi supaya makan ikan itu lebih baik. Potensi perikanan itu juga bisa kita lihat bahwa mereka bisa kita masukkan menjadi target utama perikanan, karena Turki adalah pasar dari pintu masuk dari Eropa. Lanjut. Turki juga mengimpor dari beberapa negara, mundur dikit. Lima yang utama adalah Norway, kemudian Islandia, Maroko, Spanyol, dan Sisilia. Sayangnya Indonesia belum masuk ke dalam 10 besar, masih jauh untuk ekspor perikanan ke Turki. Lanjut. Ini total nilai ekspor Indonesia ke Turki sekitar 11 juta, hampir 12 juta dolar. Impor Indonesia dari Turki hanya 4 dolar, kita trennya positif. Lanjut. Ini adalah ekspor Indonesia ke Turki tahun 2015 sampai 2016. Kita bisa lihat ekspor kita naik turun, tapi cenderung lebih turun ya, karena 2020 ini mulai awal pandemi agak kesulitan karena mungkin dari sektor jarak ya. Dan impor kita termasuk juga fluktuatif dan tertinggi di 2018. Lanjut. Ini adalah perbandingan ekspor Indonesia ke Turki, komoditas ikannya. Ya, maaf ini terlalu kecil ya. Jadi nanti bisa dilihat di slide. Lebih rata-rata banyak di moluska kita ekspor kita ke Turki. Lanjut. Nah, ini adalah data dari kami. Ini kita ekspor ke Turki berupa ikan hidup dalam jumlah ekor, dalam satunya ekor ya. Ini banyak ikan hias. Dan sebaliknya Turki tidak ada impor, kita tidak ada impor dari Turki, dan ini lebih banyak ikan hias air tawar ya. Jadi potensi ikan hidup hanya untuk yang ikan hias, untuk ke Turki. Lanjut. Ini profil ekspor Indonesia ke Turki maupun sebaliknya. Ini jenis-jenis komoditas ekspor kita yang ke Turki lebih banyak di bentuknya gurita ya, itu ikan olahan, kemudian vaname nomor duanya adalah muru, kemudian sarden. Sedangkan kita impor salmon dari Turki juga. Lanjut. Ini adalah perbandingan impor kita dari Turki, apa saja komoditasnya bisa dilihat bahwa kita tidak banyak impor dari Turki, hanya dari frozen fish. Itu ada di tahun 2018, 2019, 2017, 2018, dan 2019. Lanjut, ini adalah bentuk kerjasama yang sedang digalakan oleh Indonesia Turki. Sebetulnya Turki sudah membuka keran FTA atau Free Trade Agreement dengan 38 negara, yang dimana bahwa menerapkan 0% tarif masuk. Sayangnya Indonesia baru dalam proses. Jadi FTA-nya belum bisa
masih dalam dirundingkan. Seandainya itu pun masuk, seharusnya bisa menjadi kunci kekuatan kita untuk bisa mendobrak. Proses ini setidaknya sudah sedang digalakan oleh kedua belah negara. Diharapkan mudah-mudahan segera ya. Untuk yang Indonesia Turki CEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement itu juga sudah berjalan dan sudah seharusnya ditargetkan tahun ini ya selesai, cuman sayang karena terkendala COVID, jadi kesepakatan ini mungkin agak sedikit tertunda. Lanjut. Ketentuan impor Turki, lanjut. Ini persyaratan administrasi standar ya, ada izin impor bagi importir di Turki, invoice, bill of lading atau airways bills, certificate of origin, health certificate, dan dokumen administrasi harus disertai dengan bahasa Turki. Nanti kita lihat contoh health certificate-nya dalam bahasa Turki. Lanjut. Ini ada 4 dokumen yang disertai untuk ekspor ikan ke Turki. Ini ada kategorisasinya produk perikanan yang ditujukan untuk konsumsi manusia, kemudian aquaculture yang digunakan untuk tunjukkan untuk aquaculture untuk diternakan atau dibudidayakan, kemudian yang ditempatkan di dalam ornamen fasilitas terbuka, kemudian ada yang untuk ornamental akuatik yang ditempatkan untuk fasilitas ikan hias yang tertutup. Jadi ada 2 untuk culture itu, aquaculture itu ada 2, satu open atau yang satu yang tertutup. Ya, maksudnya open adalah nanti kita jelaskan. Yang 4 adalah fish oil yang tidak digunakan untuk tujuan konsumsi manusia, tapi digunakan sebagai bahan pakan. Lanjut. Nanti jenis hasilnya bisa kita lihat. Ini untuk aturan Turki itu selaras seharmonisasi dengan Uni Eropa. Jadi bagaimana persyaratannya nanti sesuai dengan keputusan-keputusan dari konsil ya, konsil dari Uni Eropa. Sebagai contoh bahwa ini ada konsil nomor direktif 2006 nomor 88 isi tahun 2006 tanggal 24 Oktober bahwa persyaratan kesehatan ikan untuk hewan akuatik dan untuk budidaya dan tentang pencegahan serta pengendalian penyakit tertentu pada hewan akuatik. Di dalam regulasi ini membedakan list penyakit hewan akuatik dan spesies rentannya. Ada mereka membagi penyakit ikan eksotik, yang penyakit yang tidak pernah dideteksi di Uni Eropa, yang satu lagi yang non-eksotik, penyakit penting yang telah terdeteksi di Uni Eropa, namun menjadi penting. Yang penyakit eksotik adalah bagian dari pengendalian mereka, yaitu tindakan eradikasi secara cepat sebagai pilihan pertama. Jika ada, ditemukan, maka akan segera dimusnahkan. Kalau non-eksotik, itu akan lakukan tindakan penahanan dan pemberantasan penyakit dalam jangka panjang, misalnya dilakukan perlakuan. Jika hewan akuatik dicurigai terinfeksi non-eksotik, investigasi harus dilakukan untuk memastikan atau mengesampingkan keberadaan penyakit tersebut. Daerah bebas penyakit akan kehilangan status bebas penyakit sampai terbukti bahwa penyakit tersebut diberantas. Jadi masing-masing anggota Eropa yang tadi memiliki status penyakit. Jika ada salah satu yang sudah terdeteksi dan dicurigai, kemudian dikonfirmasi, maka statusnya akan berubah. Ataupun demikian sebaliknya, jika dilakukan surveillance dalam jangka waktu tertentu akan dinyatakan bebas misalnya. Lanjut.
ini adalah contoh listnya ya, ikannya, kemudian penyakitnya maupun susceptible penyakit atau spesies yang rentan. Untuk epizootic hemopoietic necrosis, dalam list itu spesiesnya adalah rainbow trout, redfin perch. Selanjutnya untuk yang moluska ada infection of Bonamia excitiosa, kemudian infection with Parkinsus marinus, infection Macrociotis macini, itu kelas di kerang-kerangan ya. Ada Australia mud oyster, Chilean flat oyster, kemudian Pacific oyster, Eastern oyster, Pacific oyster, dan segala macam. Untuk krustasea mereka memasarkan Taura syndrome dan yellowhead disease. Spesiesnya jenis Gulf white shrimp, kemudian white shrimp atau faname. Kemudian ada lagi untuk yellowhead jenis black tiger shrimp dan seterusnya. Lanjut. Ini untuk non-eksotik, susceptible-nya bisa dilihat bahwa mereka sudah ada penyakit yang VHS, EHN, IHN, KHV, ISA, dan segala seterusnya. Jadi kalau kita kirim di sana, mereka sudah memiliki penyakit ini. Tetap kita harus bebas dari penyakit yang mereka pesarkan, namun di masing-masing negara EU sudah ada keberadaan penyakit ini. Lanjut. Untuk regulasi ini dengan nomor 125/2008 yang dikeluarkan dalam 12 Desember 2008 tentang penerapan Council Directive 2006/88 yang tadi sebelumnya itu ya, mengenai persyaratan sertifikasi untuk penempatan pasar impor serta daftar spesies vektor. Jadi untuk mendukung itu mengatur bentuk hasilnya. Tadi kan penyakitnya, sekarang bentuk hasilnya satu hewan akuatik yang ditujukan untuk usaha perikanan, fasilitas terbuka, ikan hias terbuka. Yang dimasukkan ikan hias terbuka adalah yang terkait langsung dengan perairan alami. Sedangkan yang tertutup sepertinya pet shop, kemudian ada akuarium ataupun establishment yang tertutup, itu di menggunakan hasil yang kedua, jenis ikan yang ditujukan untuk usaha perikanan dan ikan hias tertutup. Kemudian ada akuakultur dan produk-produknya ditujukan untuk konsumsi manusia. Itu ada hasilnya sendiri. Ini juga dipersyaratkan list penyakit dan vektornya. Lanjut. Ini adalah definisinya, contohnya bisa dilihat. Lanjut. Ini adalah yang diatur dalam AC125. Ini keberadaannya, penyakitnya, vektornya apa. Lanjut. Kemudian ini amandemen terhadap regulasi 125 tentang persyaratan penempatan di pasar. Jadi ada tindakan perubahannya. Ini list penyakitnya dan susceptible spesiesnya. Bisa dilihat di sini, nanti di share setelah akhir acara. Lanjut. Ini tentang amandemen peraturan 2074 dan peraturan 125/2008 mengenai daftar vektor persyaratan kesehatan dan persyaratan sertifikasi terkait sindrom ulceratif epizootik dan mengenai pemasukan Thailand ke dalam daftar negara ketiga yang mengimpor dan produk perikanan tertentu ke dalam Uni Eropa. Jadi bahkan Thailand sudah mendapat persetujuan ya. Lanjut. Ini prosedur ekspor hewan akuatik untuk perkarantina di Indonesia memiliki instalasi karantina yang memiliki sertifikat cara karantina ikan yang baik,
minimal grade B telah dilakukan surveillance penyakit pada farm tersebut selama 2 tahun dan tidak ditemukan. Dan ini adalah dilengkapi dengan KID 1 dan tadi aneks, contoh aneksnya nanti dia akan dibagikan. Lanjut. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Adi. Lebih sedikit Pak Adi, waktunya. Baik, tadi sudah 3 narasumber yang menyampaikan materi. Yang pertama adalah terkait persyaratan ekspor ke Oman, kemudian dilanjutkan dengan persyaratan ekspor ke Iran, dan yang terakhir adalah persyaratan ekspor ke Turki. Kita lanjut dengan diskusi, ini kelihatannya Bapak Ibu para pelaku usaha serta rekan-rekan yang hadir dari UPT maupun Bapak Ibu lainnya ya. Ini banyak yang sudah mengajukan pertanyaan. Kita punya waktu sekitar 20 menit untuk diskusi. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kami persilahkan. Jadi mohon disampaikan dengan singkat dan jelas. Dan tolong yang akan menyampaikan itu raise hand. Ya, silahkan. Kita mulai dari sekarang. Ibu Wiwi. Wah, ini Ibu Wiwi kelihatan semangat sekali dari kemarin nih. Ibu Wiwi. Ya, pertama Ibu Wiwi, kemudian kita 3 penanya. Kita beri kesempatan kepada 3 orang penanya terlebih dulu. Ibu Wiwi, berikutnya. Itu di chat banyak itu ada pertanyaan. Silakan yang berikutnya yang ada pertanyaan kepada apakah itu ditujukan kepada Pak Ahmad Ma'rufi atau Ibu Siti Asia atau Pak Kurniadi. Kami persilakan. Atau mungkin Bu Wiwi dulu. Silakan Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Nama saya Wiwi dari CP Cahaya Baru. Kami eksportir ikan hias dari Jakarta. Saya ingin bertanya ke Bapak Ahmad dan Ibu Aisyah. Dalam paparan tadi tidak menyebutkan adanya sedikit tentang ikan hias. Nah, saya mau tanya bagaimana pasar pangsa ikan hias di sana? Apakah masih besar atau kemungkinan-kemungkinan seperti apa? Kebetulan rencananya memang kami akan melebarkan sayap untuk ekspor ke Timur Tengah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Silakan monggo Pak Ahmad dulu atau Ibu Siti Asia. Silakan, mungkin Pak Ahmad dulu menyampaikan tadi pertanyaan Ibu Wiwi terkait bagaimana ini, kok nggak disebut-sebut banyak ini ikan hias kata Bu Wiwi. Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas pertanyaannya ya dari eksportir ikan hias. Tadi dalam presentasi kami dalam salah satu slide dimention bahwa impor Oman untuk live fish itu senilai 1,58 juta US dollar. Memang kalau dilihat dari nilai impor Oman untuk ikan hias itu tidak sebesar impor Oman untuk processed fish, untuk crustaceans, untuk frozen fish, untuk fresh fish yang nilainya jauh lebih besar dari impor live fish. Jadi Oman hanya mengimpor live fish itu senilai 1,58 juta US dollar, di mana negara eksportir utama untuk live fish ke Oman itu yang pertama adalah Turki. Turki mengekspor live fish senilai 1,45 juta US dollar. Kemudian Thailand mengekspor 63 ribu US dollar ikan hias ke Oman. Kemudian UAE mengekspor 19.500 US dollar live fish ke Oman. Jadi memang kalau kita lihat dari segi potensi pasarnya, memang dari segi nilai impornya untuk live fish tidak sebesar kategori frozen fish atau fresh fish atau processed fish sebagaimana kami sampaikan tadi dalam slide. Tapi tentu kita kalau kita lihat untuk live fish Indonesia belum masuk ke
negara eksporter utama. Jadi dari 1,58 juta US dollar live fish yang masuk ke Oman, itu Indonesia memang belum menjadi negara ekspor utama untuk live fish. Tentunya ini juga kami juga berkepentingan untuk mendorong bagaimana dari 1,58 juta US dollar yang impor live fish ini, Indonesia juga bisa masuk menjadi negara eksporter utama. Jadi ekspor untuk live fish ke Oman juga masih bisa ditingkatkan, Bu, dari nilai ekspor Indonesia yang ada sekarang. Mungkin, tapi masih memungkinkan, Pak, untuk ekspor ikan, barangkali Bapak mengetahui. Iya, masih memungkinkan, Bu. Masih memungkinkan. Terima kasih. Baik, cukup puas, Bu Wiwi, dengan jawaban Pak Ahmad Ma'rufi. Ya, terima kasih, Bu. Iya, nanti mungkin kalau perlu lebih detail, bisa langsung kontak, Bu Wiwi. Mungkin dengan para pelaku usaha lain, silahkan bisa langsung kontak ke KBRI Muscat Oman melalui Pak Ahmad Ma'rufi, ya Pak ya. Bersedia ya Pak ya. Termasuk menyampaikan company profile tadi. Kalau akan masuk pasar tadi Oman. Ya, company profile. Jadi untuk Bapak Ibu pelaku usaha, dari sekarang udah siap-siap ini mengirim company profile. Ya, ya betul. Baik, berikutnya tambahan dari Ibu Siti Asia terhadap pertanyaan Ibu Wiwi, mungkin pasarnya Iran, Tehran, itu bagaimana prospek ikan hias ya, ekspor ikan hias ke Iran? Silahkan Ibu Siti Asia. Baik, terima kasih Ibu Wiwi atas pertanyaannya. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Iran Fisheries Organization, bahwa untuk Iran mengimpor dalam jumlah yang cukup banyak khusus untuk ikan hias ini, Bu. Jadi data yang kami terima itu sekitar 133 ribu ton ikan hias diimpor dari oleh Iran, di mana Iran juga ya, Bu. Suara ya. Ya, kami ulangi, Bu Wiwi, bahwa berdasarkan data yang kami terima, Iran mengimpor sekitar 133 ribu ton ikan hias, karena memang Iran mengekspornya kembali ke negara lainnya, Ibu. Jadi bahkan nilai ini jauh lebih besar daripada impor produk perikanan Iran lainnya yang hanya 29 ribu ton. Jadi memang pasarnya cukup besar, Bu Wiwi, karena Iran sendiri mengimpornya banyak, kemudian mereka mengekspor lagi ke berbagai negara. Cuman memang ya itu tadi yang kami sampaikan, memang kita perlu kembali melihat dan mencoba mencari jalan keluar yang paling ideal untuk melakukan bisnis dengan Iran ini, mengingat adanya restriksi atau sanksi unilateral tadi. Tapi bukan tidak mungkin, Ibu, kita bisa diskusikan dan kita bisa jajaki kepada mitra-mitra yang ada di Iran nantinya. Silakan, Bu, nanti jika Bu Wiwi tertarik, silakan kirimkan ke alamat email kami, nanti kami akan tindak lanjuti dan coba kita mungkin bisa arrange diskusi atau webinar atau Zoom terpisah untuk pembahasan ini dengan mitra di Iran. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Ibu Asia. Tuh, Bu Wiwi, udah dikasih jalan itu. Ya, jadi prospek untuk ekspor ikan hias ini cukup besar, Bu Wiwi. Mungkin dengan pelaku usaha yang lain ya. Jadi sudah mulai siap-siap kirimkan company profile tadi ke Ibu Siti Asia. Ya, tidak hanya Bu Wiwi, mungkin Bapak Ibu yang lain, pelaku usaha yang lain. Baik yang memang sudah mulai ekspor maupun yang akan mulai ekspor, yang merencanakan akan ekspor ke negara-negara Timur Tengah. Baik, berikutnya ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Kita masih punya waktu cukup ini, masih sekitar 15 menit lagi. Monggo silakan. Mumpung ada perwakilan dari KBRI. Ya, silakan ada pertanyaan lain, silakan raise hand. Silakan ada lagi pertanyaan? Dari chat, sebentar saya lihat dari chat. Nah, ini ada pertanyaan ini, saya lihat dari chat ini, dari Pak Adi, dari CV Sumber Asia Trading Company. Mohon izin bertanya kepada Bapak Ahmad Ma'rufi untuk company profile, itu berisi tentang apa saja, Pak? Tambahan yang perlu dicantumkan dan formatnya seperti apa? Ini pertanyaan
dari Bapak Adi. Silakan Pak Ahmad Ma'rufi menanggapi, Pak. Iya, terima kasih Bu. Kalau dari KBRI sebenarnya sih nggak ada apa ya format persyaratan format untuk company profile. Yang penting company profile pertama memberikan informasi yang cukup mengenai perusahaan tersebut dan juga produk-produk apa saja yang dihasilkan. Bagus juga kalau sudah memuat katalog produk. Dan yang terpenting juga company profile dalam bahasa Inggris, Bu. Jadi kami juga ya kami pernah menerima company profile masih dalam bahasa Indonesia, tentunya kami cukup kesulitan juga kalau masih dalam bahasa Indonesia. Jadi yang pertama tentu harapannya company profile disampaikan sudah dalam bahasa Inggris, kemudian memuat informasi yang cukup, yang memadai mengenai informasi perusahaan, kemudian juga produk-produknya apa saja, bagus juga kalau sudah memuat katalog produknya. Barangkali itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Ma'rufi. Jadi tadi nggak ada format yang baku, tapi siapkan katalog produk. Produknya apa saja yang memang bisa disediakan dari perusahaan Bapak. Namun gunakan bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Nggak perlu pakai bahasa Arab ya Pak Ahmad Ma'rufi ya? Iya, nggak perlu pakai bahasa Arab, Bu. Cukup bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah cukup, Bu. Bahasa Inggris sudah cukup. Ya, jadi Bapak Ibu yang memang sudah siap bisa langsung itu kirim ke tempatnya Pak Ahmad Ma'rufi. Company profile sama katalog produk apa yang ditawarkan. Pakai harga juga nggak Pak Ahmad Ma'rufi? Untuk harga mungkin entah saja Bu. Jadi biasanya menyusul ya Pak ya. Once kita sudah sambungkan dengan pelaku usaha di sini, nanti mereka bisa B2B, nah situ baru masuk B2B-nya itu terkait harga, detail harga dan sebagainya. Baik. Jadi untuk company profile tidak perlu membuat harga. Iya, baik. Terima kasih Pak Ahmad masukannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bapak. Dari Pak Yoga Pratama. Saat ini setiap negara di dunia sedang dilanda masalah pandemi COVID-19. Untuk ekspor ke negara Timur Tengah, apakah ada persyaratan tambahan di dalam menjaga keamanan produk saat masuk untuk mencegah perluasan COVID-19? Monggo silahkan ini Pak Ahmad dulu atau Ibu Asia dulu. Bu Asia dulu mungkin yang pertama menanggapi. Silahkan Ibu Asia. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas pertanyaannya. Sejauh ini dari informasi yang kami terima tidak ada restriksi khusus ya Bapak dan Ibu terkait adanya pandemi COVID ini. Mungkin secara detail hanya beberapa yang tadi kami sampaikan dan ada beberapa yang kami share lewat chat Ibu karena memang cukup detail dan banyak sekali dan tidak ada tambahan khusus pada masa pandemi ini. Terima kasih. Baik, Pak Ahmad mungkin akan menambahkan pertanyaan tadi dari Pak Yoga Pratama. Baik, terima kasih Pak Yoga. Sama dengan Iran, untuk Oman juga tidak ada tambahan persyaratan Bu terkait situasi pandemi ini. Berdasarkan pengamatan kami, tidak ada persyaratan tambahan. Bahkan untuk produk makanan sebenarnya pemerintah Oman malah mempermudah Bu untuk impor produk makanan ke Oman. Ya, sebagaimana kita ketahui, Oman di masa pandemi ini juga ingin mensecure supply makanannya yang cukup buat warga negaranya, buat populasinya. Tentunya apa ya hubungan perdagangan di saat pandemi ini tidak semudah sebelum pandemi. Kita tahu untuk harga shipping dan sebagainya itu mengalami peningkatan. Yang kami tahu bahkan pemerintah Oman mempermudah untuk masuknya impor produk makanan ke Oman dalam rangka mendukung supply makanan di Oman. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan Ibu Asia atas jawabannya. Silakan ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang hadir di dalam webinar ini. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Silakan kalau ada yang masih akan bertanya. Ini saya sudah cek kelihatannya sudah semua pertanyaan dijawab tadi. Yang sebentar. Ada pertanyaan silakan. Ya. Yeah.
Ini belum ada lagi nih, yang semua ada di chat semua sudah saya sampaikan. Ya? Ya, silakan. Silakan, pertanyaannya adalah apabila ada produk impor tidak memenuhi syarat, misalnya mengandung bakteri, bagaimana kebijakan negara Turki? Silakan ini Pak Adi yang jawab. Terima kasih Bu Budi. Pada kesempatan ini memang semua negara punya aturan di kodeks ya terkait dengan food safety. Di saya lihat Turki punya aturan sendiri yang mengacu juga ke dalam kodeks. Itu bisa dilihat nanti saya share di chat. Ada batas minimumnya bakterinya. Kemudian bakteri apa saja yang tidak diperbolehkan di untuk produk perikanan. Nanti saya share di sini, Bu. Ya. Baik, Pak Adi akan share katanya. Ya, terkait pertanyaan tentang kalau ditemukan ada bakteri begitu ya. Nanti Pak Adi akan share lewat chat. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Pak Ahmad dan Ibu Asia. Jika produk hewan atau hasil hewan dikenakan syarat-syarat tadi yang dijelaskan, apakah untuk produk ikan hidup, segar, beku, persyaratan yang dikenakan sama dengan produk hewan? Silakan Bapak Ahmad atau Ibu Asia terlebih dulu. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Kalau kita mengacu ke JCC Law on Veterinary Quarantine tahun 2004 yang tadi kami sudah mention di dalam slide kami. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa mendownload JCC Law on Veterinary Quarantine. Itu memang definisi animal atau hewan itu include termasuk adalah fish di dalamnya. Jadi animal itu juga mencakup fish. Jadi dalam kaitan ini persyaratan-persyaratan yang dikenakan untuk hewan hidup dan juga produk hewan itu diberlakukan juga untuk fish berdasarkan JCC Law on Veterinary Quarantine. Mungkin itu, Bu. Baik, Bu Asia, silakan Ibu Asia untuk menambahkan tadi. Silakan Ibu Asia, ada pertanyaan tadi mungkin akan menambahkan jawaban dari Pak Ahmad. Baik Ibu, khusus untuk di Iran memang ada beberapa restriksi atau syarat-syarat Ibu untuk impor hewan, tapi memang persyaratan tersebut sedikit berbeda dengan ikan dan produk perikanan Ibu. Jadi untuk detail persyaratannya kami sudah share di chat Ibu, jadi Bapak Ibu bisa mendownload dan melihat, mempelajari lebih detail satu persatu apa aja syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh pemerintah Iran dalam mengimpor atau produk-produk yang akan masuk ke Iran tersebut, syaratnya harus seperti apa. Ada sedikit perbedaan dengan animal dan fish, Ibu. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Asia penjelasannya. Jadi mohon nanti materi yang dari Ibu Asia dibaca kembali, di situ lebih jelas ya yang terkait dengan ikan. Kemudian pertanyaannya ada lagi nih, Bapak Ibu. Untuk ekspor produk perikanan frozen ke Timur Tengah dan sekitarnya, apakah pakai sertifikasi halal? Rasanya enggak ya, tapi silakan dijawab. Silakan dijawab Pak Ahmad dan Ibu Asia. Baik Bu, makasih Bu. Untuk Oman, seperti yang kami sampaikan, Oman kan menjadi pihak dalam tadi JCC Law on Veterinary Quarantine. Di situ juga disebutkan dalam JCC Law on Veterinary Quarantine untuk produk-produk hewan dan produk hewan yang diimpor ke negara-negara JCC termasuk Oman itu membutuhkan sertifikasi halal hanya kalau produk tersebut berasal dari negara-negara yang bukan mayoritas Muslim. Jadi ketika berasal dari negara yang bukan mayoritas Muslim, maka diperlukan, disyaratkan adanya sertifikasi halal
yang mencakup termasuk kalau selain ikan ya, itu tanggal kapan hewan tersebut disembelih dan juga tanggal kadaluarsa. Tapi untuk produk hewan dan produk hewan yang berasal dari negara-negara yang mayoritas Muslim tidak disyaratkan adanya sertifikasi halal berdasarkan JCC Law on Veterinary Quarantine. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Bu Asiyah akan menambahkan, silakan Bu Asiyah. Baik Ibu, mungkin ada agak sedikit berbeda dengan kebijakan pemerintah Oman. Untuk produk yang masuk ke Iran ini Bu, sepertinya harus memiliki sertifikat halal, baik berasal dari negara mayoritas Muslim atau dari negara yang bukan mayoritas Muslim. Jadi dari negara manapun sepertinya produk yang masuk di Iran itu harus ada sertifikat halal, seperti hal ini disyaratkan oleh IFDA Ibu, Iran Food and Drugs Administration, bahwa barang-barang yang masuk ke Iran harus ada sertifikat halal. Demikian Ibu. Ya. Baik, terima kasih Bu Asia. Meskipun ikan ya Bu ya, Pak ya. Kalau enggak salah kemarin juga sempat ditanyakan ya, kalau Arab Saudi katanya kalau ikan itu enggak perlu sertifikat halal Bu. Ini beda ya Bu ya? Ya jadi kalau Arab Saudi dengan Oman sama Bu, karena sama-sama GCC, jadi ininya ini. Iya, jadi meskipun ikan perlu tetap ada sertifikat halal ya Pak ya? Ya, kalau berasal dari negara yang bukan mayoritas Muslim, tetap ya, untuk ikan pun perlu baik sertifikat halal. Iya. Ya, jadi ya ini saya jelaskan, saya pertegas kembali ya. Jadi untuk ikan tadi yang pertanyaannya, apakah itu ikan, produk ikan ya baik hidup maupun segar itu tetap ada sertifikat halal. Iya, cuma untuk Oman yang berasal dari negara-negara yang memang bukan mayoritasnya Muslim, tapi kalau dari negara yang berasal dari mayoritasnya itu Muslim, itu tidak perlu ada sertifikat halal ya Pak ya, tadi yang disampaikan. Kalau itu ke Oman. Ya. Ya. Tapi kalau ke Iran, itu tidak melihat apakah negaranya itu mayoritas Muslim atau non-Muslim, tetap harus menggunakan sertifikat halal. Betul seperti itu Bu Asia ya? Betul Bu, itu memang ya, persyaratan dan ini yang disyaratkan oleh IFDA tadi Bu. Baik, terima kasih. Ya, ini jelas jadi ya Bapak Ibu pelaku usaha. Baik, berikut pertanyaan berikutnya ini. Kalau produk olahan ikan seperti ikan salai atau ikan asap, apakah di sana dilirik katanya? Pertanyaannya dari Bapak Riza, SKIPM Padang. Ikan ya, asap, Bu, ikan salai, ini gimana prospeknya ini Pak Ahmad? Silakan Pak Ahmad. Untuk di Oman sendiri, yang tadi kami sampaikan juga dalam slide presentasi, ada kategori processed fish untuk kategori HS animal product, itu termasuk di dalamnya adalah salted or dried fish. Itu Oman mengimpor salted and dried fish itu senilai $911,000. Jadi memang ada pasarnya juga di Oman, meskipun tadi kita bandingkan dengan fresh fish, dengan frozen fish, tidak sebesar frozen fish atau fresh fish, tapi cukup potensial dengan nilai impor 911.000 yang masuk ke Oman. Jadi ada pasar yang potensial dan memang Indonesia juga belum termasuk eksportir utama di sini, jadi kita juga berharap dan menyambut baik kalau seandainya ada produsen atau eksportir salted or dried fish yang ingin masuk ke pasar Oman, kita akan bantu untuk sambungkan dengan usaha dan mitra potensial di sini. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Silakan Ibu Aisyah kalau ada yang akan ditambahkan tadi pertanyaan tadi. Baik Ibu, mungkin sekali lagi sedikit berbeda dengan Oman ya Bapak Ibu, bahwa untuk potensi produk ikan asin atau yang tadi disebutkan mungkin ikan salai itu cukup kecil Bu di Iran, karena memang rata-rata konsumsi masyarakat Iran itu lebih kepada fresh fish, bukan processed fish. Dan kalau melihat tadi yang kami sampaikan untuk konsumsi produk ikan oleh orang-orang Iran ini hanya sekitar 13,3 kg per tahun itu.
jadi cukup kecil. Dan memang mereka lebih memilih atau menyukai fresh fish yang hanya dimasak, mungkin hanya dengan garam atau diberikan saffron seperti itu, Ibu. Jadi untuk proses fish itu masih cukup atau relatif kecil. Baik, terima kasih Ibu Asia. Ya, jadi beda ya, kalau Oman itu ada begitu ya. Apa maksudnya masih mempunyai prospek ya, bagus begitu yang terkait dengan ikan asap atau ikan salai. Tetapi kalau di Iran kelihatannya kecil ya Bu ya, kemungkinannya ya. Karena masyarakat Iran lebih suka yang serba fresh begitu ikannya. Baik, ada satu lagi pertanyaan ini, terakhir mungkin ini pertanyaannya. Karena waktunya sudah hampir habis. Adakah minat dari calon investor dari negara Iran, Oman, dan Turki untuk investasi di sektor perikanan di Indonesia? Ini pertanyaan dari Pak atau Ibu ini, Indra. Silakan Ibu Asyah dulu sekarang. Silakan kemudian dilanjutkan dengan Pak Ahmad. Baik Ibu, berdasarkan informasi yang kami terima dan kami kumpulkan, untuk saat ini masyarakat Iran atau pemerintah itu lebih ingin menarik investasi aquaculture di Iran ya Pak Ibu. Jadi mereka mungkin akan lebih mengutamakan adanya investor dari negara lain untuk berinvestasi di industri aquaculture di Iran. Demikian Bu. Iya, baik, terima kasih Bu Asia. Pak Ahmad akan menambahkan, silakan Pak Ahmad. Ya, baik Bu. Memang sampai saat ini belum terdapat investasi dari Oman di Indonesia di bidang atau di sektor perikanan dan produk ikan. Memang seperti yang disampaikan oleh rekan dari KBRI Teheran, Oman pun juga sama saat ini sedang mengembangkan produk perikanannya, dan Oman saat ini juga sedang gencar menarik investasi asing karena memang sektor perikanan merupakan salah satu sektor prioritas dalam program diversifikasi Oman. Jadi mereka punya yang disebut visi Oman 2040 di mana mereka ingin kalau saat ini perekonomian mereka masih di utamanya masih ditopang oleh sektor migas, tahun 2040 mereka sedang mengupayakan supaya kontribusi sektor non-migas itu lebih besar dalam perekonomian. Dan salah satu sektor prioritasnya adalah pengembangan investasi di sektor perikanan di Oman. Tapi memang tidak menutup kemungkinan untuk investasi, kalau ada peruang investasi di bidang perikanan ditawarkan ke Oman. Karena memang dalam catatan BKPM, itu 2011 ada investasi Oman di bidang pertanian di Yogyakarta. Pengembangan lahan pertanian di Yogyakarta. Jadi kalau melihat kasus itu, mungkin tidak tertutup juga peluang kalau seandainya juga ada yang bisa kita tawarkan peluang investasi di sektor perikanan di Oman. Meskipun memang kalau kita lihat sampai sekarang investasi Oman di Indonesia itu masih didominasi sektor migas dan properti, Bu. Sektor migas dan properti. Mungkin itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas informasinya, baik kepada Ibu Asiah maupun Bapak Ahmad. Jadi masih ada lah kemungkinan ya Pak ya tadi ya, untuk investasi ya, di sektor perikanan. Ini perlu dicoba ini, Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik, pertanyaan yang lain kelihatannya sudah semua dijawab, dan mereka minta nomor kontak Pak, alamat email mungkin yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di dalam webinar ini, sehingga pada saat ada permasalahan atau ada yang akan ditanyakan ini akan lebih mudah. Ya, mohon di-share alamat email Pak Ahmad maupun Ibu Asia. Ya. Sudah ya? Sudah di-share Bu. Sudah baik. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas paparannya kepada Pak Ahmad Ma'rufi, kepada Ibu Asiah maupun Pak Kurniadi yang tadi sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan cukup lengkap informasinya. Dan materi ini atau informasi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami, khususnya para pelaku usaha yang hadir pada webinar ini. Karena kami lihat nih sebagian besar yang hadir pada webinar ini adalah pelaku usaha. Saya ingatkan kembali nih Bapak Ibu pelaku usaha, siap-siaplah company profile begitu ya. Ditambah dengan katalog produk. Disiapkan
dan bisa dikirim ke KBRI Oman maupun Tehran. Ya, tadi begitu ya, Bapak ya, Pak Ahmad ya, maupun Ibu Asia ya. Kemudian untuk hal-hal lain yang terkait dengan ekspor ke Oman maupun ke Iran, ini Bapak Ibu bisa langsung bertanya nanti kepada narasumber kita tadi yang sudah menyampaikan materi tentang persyaratan ekspor ke Oman maupun ke Iran. Baik, waktu sudah habis ya. Mungkin ada beberapa hal catatan kami dari pemaparan maupun diskusi yang berkembang. Timur Tengah ini merupakan target pasar yang perlu kita pertimbangkan bagi para pelaku usaha Indonesia. Karena kelihatannya nilainya masih belum begitu besar ya, masih banyak yang bisa digarap. Apakah itu yang terkait dengan ikan olahan, ikan hidup, ikan hias, begitu ya. Mari kita sama-sama sesudah webinar ini, mungkin yang sudah berhasil ekspor, tingkatkan ekspornya. Untuk yang belum, silahkan membuat rencana ekspor ke negara-negara Timur Tengah. Dan tentunya untuk menembus pasar ekspor Timur Tengah, ada beberapa kiat dan strategi tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber dari KBRI. Antara lain tadi menyiapkan tadi company profile dan katalog produk dikirim ke KBRI, kemudian bisa juga menggandeng mitra lokal, ikut dalam pameran-pameran yang diselenggarakan oleh negara-negara Timur Tengah ya. Tadi saya kalau tidak salah tadi Ibu Asia ya, mau ada pameran ya Bu ya di Teheran ya dalam waktu dekat di bulan Oktober, silahkan ya ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan pandeminya sudah selesai bulan Oktober ya Bu ya. Saya enggak tahu kalau di Oman dan Iran seperti apa ini gambaran pandemi. Kalau di Indonesia ini lagi hot-hotnya ini, lagi puncak-puncaknya. Mudah-mudahan di Oktober sudah menurun sehingga ada yang bisa berangkat mengikuti pameran di sana. Kemudian tentunya webinar kali ini adalah langkah awal Bapak Ibu para pelaku usaha bisa mengetahui informasi ya, gambaran tentang bagaimana potensi pasar Timur Tengah ya, antara lain tadi dari kemarin itu dari Mesir yang melakukan presentasi Pak John Admiral ya, itu besar sekali sebetulnya potensi ekspor ke Mesir, kemudian ke Arab Saudi demikian juga, ke Oman, ke Iran ya, yang masih banyak belum digarap oleh para pelaku usaha di Indonesia. Ini langkah awal, akan ada pertemuan-pertemuan lanjutan sesudah webinar ini. Tentunya nanti kita akan melibatkan para pelaku usaha, kita coba inventarisir ya permasalahan yang dihadapi oleh para eksportir yang selama ini sudah melakukan ekspor ke Timur Tengah. Kita share dengan calon-calon eksportir yang nanti akan melakukan ekspor ke Timur Tengah, kita share. Kemudian nanti juga kita rencanakan ada forum yang mempertemukan misalnya antara eksportir dengan importir di sana, dengan KBRI tentunya dengan menggandeng KBRI, maupun nanti ada forum pertemuan para pelaku usaha dengan otoritas kompeten di sana, dengan otoritas kompeten di Indonesia. Ya, dan ini mudah-mudahan dengan adanya forum-forum lanjutan sesudah webinar ini, ekspor kita bisa meningkat ya, kita bisa gejot lagi ekspor kita. Nah, baik. Kemudian hal-hal lain yang terkait dengan ekspor materi ini sudah kami share lewat chat. Bapak Ibu bisa download sudah ya? Sudah di-share lewat chat, silakan di-download, silakan dibaca kembali, dan kalau ada hal-hal yang masih akan ditanyakan silahkan bertanya via email kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah tadi menyampaikan materi tentang persyaratan dan prosedur ekspor ke Timur Tengah. Ya, yang kemarin maupun yang sekarang, kemarin ada 4 negara. Ya, kalau yang ke Turki nanti bisa melalui kami, akan kami teruskan. Kami akan memberikan kontak personnya juga dan alamat email kepada Bapak Ibu sekalian ya, walaupun dari Turki pada saat ini berhalangan hadir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pak Kapus Kari mungkin ada tambahan? Pak Kapus, Pak Reza? Pak Kapus, apakah ada di tengah-tengah kita?
Oh, silakan Pak Kapus. Ya, mohon maaf. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf saya tidak pakai video dulu nih. Bentar. Baik, mohon maaf tidak pakai video, pakai suara saja karena ininya apa jaringannya kurang bagus di rumah ini. Terima kasih kepada Pak Ahmad Ma'rufi dan juga kepada Ibu Aisyah dan rekan-rekan semuanya dan Pak Adi yang sudah menjadi peran pengganti dari teman yang dari Turki. Kami berharap ya bahwa setelah kegiatan dua hari ini nanti akan banyak yang akan menghubungi Pak Ahmad Ma'rufi maupun Ibu Aisyah untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Dan kami juga berharap nanti di akhirnya kegiatan ini, tadi yang saya lihat di bahan presentasinya di Turki, itu tidak ada kontak person atau mungkin email yang bisa dikirimkan ya kan dari teman-teman eksportir yang ada di Indonesia. Dan mohon nanti kita akan ketemu lagi Pak Ahmad Ma'rufi dan Ibu Aisyah pada waktu yang lain, dan kita juga berharap bahwa dukungan yang diberikan oleh teman-teman kepada Ekspedisi Indonesia ini insya Allah bisa membawa berkah. Terima kasih atas nama pimpinan Kepala Badan Karantina Ikan, mengucapkan terima kasih atas kesediaannya mengikuti acara ini. Demikian Bu Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus Kari, Dr. Riza Priyatna tadi sudah menyampaikan beberapa hal ya terkait dengan hal-hal yang memang bisa ditindaklanjuti sesudah pertemuan, sesudah webinar ini. Jadi akan kita tambahkan nanti kontak person Turki ya Pak Adi ya. Kita akan tambahkan jadi 5 negara, KBRI Mesir, kemudian ITPC Arab Saudi kemarin ya, Pak Rifai, kemudian juga Konsulat Jenderal Turki, KBRI Oman, dan KBRI Tehran. Kita akan lengkapi. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung berkomunikasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau ada permasalahan juga yang ditemui oleh Bapak Ibu yang selama ini sudah melakukan ekspor ke negara-negara tersebut, kita harapkan yang sudah ekspor bisa meningkatkan volume, nilai, keragaman jenis yang diekspor. Sedangkan yang belum ekspor dengan adanya webinar ini tergerak dan bersemangat kembali begitu untuk mulai merencanakan melakukan ekspor ke negara-negara Timur Tengah. Karena ternyata pasarnya itu potensial. Ya. Mari kita gerak bersama-sama, ya, pihak kami dari BKIPM akan membantu ya terkait dengan ekspor komoditas perikanan ke negara-negara Timur Tengah. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, Bapak Ahmad Ma'rufi, Ibu Asia, dan Bapak Kurniadi sebagai pemeran pengganti yang telah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan selama diskusi. Semoga apa yang disampaikan di dalam webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan ekspor kita ke depannya dapat insya Allah. Terima kasih juga kepada peserta webinar yang sudah hadir sejak kemarin sampai dengan hari ini. Kami mengucapkan mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, karena selama pelaksanaan kemarin itu ada gangguan yang namanya sinyal itu tidak stabil, kemudian kualitas suaranya juga naik turun dan gangguan-gangguan lain. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan dengan lebih baik ya, dan dengan materi-materi lain tentunya yang lebih menarik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Budi, Pak Kurniawi. Terima kasih semua Bu, terima kasih banyak. Terima kasih narasumber, terima kasih Bu Budi, Pak Kapus, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bu Budi, terima kasih Bapak Ibu dari Puskari dan Bapak Ibu peserta semuanya. Salam dari kami terima kasih. Ini zaman. Ya, Bu, ya baik, terima kasih. Bu Sinatar, mungkin ada Tuhan Tuhan di sini. Mohon izin ya. Ambil ikan. Ya, terima kasih untuk Pak Kapus yang mengikuti kegiatan webinar ini selama 2 hari. Dan terima kasih pada perwakilan dari KBRI, KJRI, ITPC di negara Timur Tengah khususnya pada hari ini yaitu Oman, Iran, dan Turki diwakili oleh Pak Adi yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan materi pada hari ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih pada Ibu Budi yang sudah memandu kegiatan ini selama 2 hari ini. Semoga webinar ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan pasar Timur Tengah merupakan target pasar usaha industri perikanan di Indonesia, dan tentunya dengan memiliki nilai kualitas serta sistem jaminan kesehatan ikan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu atas nama Pusat Karantina Ikan Bidang Harmonisasi dan Penindakan Pelanggaran. Kami memohon maaf bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan dan panjang ekor kami balik. Pamit undur diri, sampai jumpa di akhir kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gimana kabar Mas Adi? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat. Sehat Mas Adi. Selamat ini ya. Selamat sukses. Balea. Sukses. Mas bisa ya, Mas bisa kenal. Mantap. Mantap. Terima kasih. Itu. Di situ tapi nggak, kamu nggak bisa nge-share kan belum ada.